Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bang Komis. Kali ini saya guys ada di perumahan elit. Ini mobil-mobil terparkir di luar perumahan dalam keadaan aman, tidak kejadian apapun. Karena di perumahan elit ini terjamin dalam keamanannya. Jangan lupa subscribe di channelnya Bang Kumis guys sebanyak-banyaknya, oke? Ini perumahan elit ini yang ada di kota Jeddah. Jadi perumahan ini guys, mobil ini pickup juga terparkir di luar, di jalan juga diparkir di lokasi perumahan elit ini guys. Keadaan aman, terjamin, tidak ada masalah apapun, walaupun gangguan dari manapun. Karena perumahan elit ini terjamin dalam keamanannya. Jadi walaupun ditinggal orangnya diparkir, orangnya tidur setahun benahun, tidak ada masalah di luar pemakiran ini guys. Jadi tidak ada masuk dalam garasi mobil di daerah rumah elit. Semua mobil diparkir di luar guys. Tapi jam-jam segini masih sepi mobil karena orang pada kerja guys, ke kantoran. Nih lihat ini situasinya. Ini perumahan elit ini guys yang ada di kota Jeddah. Ini mobil juga diparkir di luar guys. Tapi mobil yang cuma yang ada 1-2 ini, nggak banyak seperti biasa karena orang lagi belum datang yang kerja perkantoran. Nih mobil, mobilnya mewah-mewah guys, bukan mobil apa-apa ini, mobil Amerika semua ini yang diparkir di luar ini guys. Jadi terjamin lah parkiran mobil ini. Nih guys, ini mobilnya Amerika. Mobil ini apa panjang ini, lupa ini mobilnya saya. Kalau mobil saya di bawah sama Porsche Ferrari. Ada yang Mercedes Benz juga dibawa sama bos kerja belum datang. Kalau pakaian saya ini yang putih ini guys, ini kecil ini, ya kan? Nih. Tapi nggak masalah buat saya, yang penting jalan ya. Guys, kalau di perumahan elit ini guys, keadaannya aman. Situasinya juga enak juga, cuacanya dingin daerah ini guys, walaupun sama-sama di Jeddah. Soalnya ada pohon-pohonnya ini bisa apa, pohon ini bisa merendam panas teriknya matahari guys, jadi bisa dingin gitu, sejuk gitu ya. Kalau mau mampir parkir di daerah perumahan elit ini guys, dijamin halal, bukan halal lagi, dijamin aman guys. Oke, diparkir di luar nggak masalah guys. Kalau daerah perumahan elit ini ya, kalau yang lain saya nggak tahu itu. Soalnya bukan soal apa, bukan lokasi saya. Kalau lokasi saya ini terjamin aman, guys. Ini Mercedes, mobil Amerika juga, guys. Ya, diparkir di luar nggak masalah. Aman keadaannya. Makanya dibikin tenda ini. Di luar, yang lain di pohon kurma,
ini kurma, pohon kurma guys. Nih di sini nih, di sini nih, nih aman, nggak apa-apa di sini ini, nggak khawatir lah kalau diparkir di luar ini. Sepanjang masa nih guys parkirannya ini, bukan sementara ini parkiran ini di luar rumah ini, sepanjang masa, malah bertahun-tahun ini nggak ada masalah di luar gitu. Nih mobil dibuka ini, punya teman ini, ini kan bagus lokasinya. Kalau mau main ke sini jangan khawatir, parkir mobilnya dijamin aman. Guys, nih mobil, nih mobil mewah-mewah yang diparkir di luar, bukan mobil sembarangan ini, mobil kelas-kelas ini mobilnya. Kelas bagus, bukan kelas apa, bukan kelas anak sekolah guys, jangan itu, ini mobil kelas ya. Jadi dukung channelnya Bang Kumis, subscribe, di komen, di share, di like, biar sama-sama sukses ya guys. Saya doakan di luar semoga sehat teman-temanku yang ada di luar sana. Mobil semuanya diparkir di luar, nggak ada masalah. Parkiran daerah perumahan elit yang ada di kota Jeddah ini guys, nih tuh semuanya mobil parkir punya orang di luar-luar, aman, nggak khawatir. Oke, ayo dukung terus channelnya Bang Kumis ini. Walaupun mobil ya, mobil lewat itu jarang di sini, ada 1-2, tapi untuk tujuan orang perumahan daerah elit aja, mobil luar jarang masuk ke dalam lokasi ini guys, daerah ini. Soalnya apa, ini khusus, bukan khusus pribadi tapi khusus yang punya rumah, daerah rumah perumahan elit ini yang melewati jalur ini langsung OTW ke dalam rumah parkir. Ah ini Pakistan nih temanku ini. Kiali Sadiq. Pakistan itu. Apa katanya? Haris itu. Walker. Buang sampah, guys. Oke, guys. Cukup sampai di sini video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.